Sebagian orang menganggap kuburan adalah sesuatu yang menyeramkan. Namun berbeda dengan ratusan pengungsi warga lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang membuat tenda pengungsian, bahkan warga tidur di atas area perkuburan. Sejumlah warga mengatakan mereka memilih mengungsi di area pemakaman ini dikarenakan tidak ada tempat lain lagi. Dan selama dalam pengungsian ini, sejumlah balita dan anak-anak mulai terserang penyakit. Jadi jumlah kakak yang mengungsi di sini sekitar 350 kakak. Itu juga terdiri dari balita. Kami sudah mendata mereka itu balita sekitar 150 orang. Balita? Ya. Kondisinya sendiri gimana? Kondisi saat ini anak-anak di sini sudah mulai batuk-batuk karena di sini debu kan. Kita sangat membutuhkan penyiraman. Karena lokasi camp kita di sini berdebu. Warga pengungsi di area pemakaman ini sangat membutuhkan bantuan berupa tenda, selimut, makan, dan obat-obatan. Terlebih bagi anak balita mereka yang kini sudah mulai terserang penyakit. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.